Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagi yang sudah subscribe channel ini, admin mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena subscribe kalian sangat berarti untuk channel ini. Caranya, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Berapa honor sekretariat PPS? Sebelum admin membahas honor sekretariat PPS, terlebih dahulu admin akan membahas honor ketua dan anggota PPS. Honor PPS mengalami kenaikan pada pemilu 2024. Hal tersebut berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor F647, MK 02, MK 2022 tanggal 5 Agustus tahun 2022. Adapun rincian honor PPS berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketua PPS sebesar Rp1.500.000, di mana waktu pemilu 2019 honor ketua PPS hanya sebesar Rp900.000. Anggota PPS sebesar Rp1.300.000, di mana waktu pemilu 2019 honor anggota PPS hanya sebesar Rp850.000. Nah, sekarang admin akan membahas berapa honor sekretariat PPS. Seperti diketahui, sekretariat PPS terdiri dari 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat PPS. Jadi, sekretariat PPS ini memiliki tugas membantu PPS secara fasilitas dan administrasi. Sekretariat PPS ini berasal dari ASN atau non-ASN yang bekerja di lingkungan kantor desa. Sekretariat PPS ditetapkan melalui keputusan kepala desa atau lurah berdasarkan rekomendasi PPS melalui PPK dan KPU. Adapun honor sekretariat PPS juga mengalami kenaikan pada pemilu tahun 2024. Untuk sekretaris PPS akan menerima honor sebesar Rp1.150.000 per bulannya, dan staf sekretariat PPS masing-masing akan menerima honor sebesar Rp1.050.000 per bulannya. Itulah informasi mengenai honor PPS dan sekretariat PPS pada pemilu 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi yang sudah menjadi anggota PPS dan sekretariat PPS pada pemilu 2024, admin mengucapkan selamat bekerja untuk bangsa. Jangan lupa dukung juga channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.